Tiga petugas penanganan COVID-19 Puskesmas Sememi, Surabaya, Jawa Timur mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat bertugas. Pakaian hasmat yang mereka kenakan dilumuri tinja oleh istri pasien COVID-19. Perlakuan kurang menyenangkan menimpa petugas Puskesmas Memi, Surabaya, Jawa Timur, yakni perawat, pengemudi, dan petugas limas di Rusun Rejo Surabaya. Seorang istri pasien COVID-19 menolak suaminya dievakuasi, kemudian melumuri pakaian hasmat petugas dengan tinja saat mengangkat pasien. Sabarlah menghadapi orang-orang seperti ini. Intinya kita akan menolong. Ya. Kalau dapat perlakuan itu ya jarum. sabar. Aja. Meski mendapat perlakuan tidak menyenangkan, petugas puskesmas tidak menuntut keluarga pasien dan menganggap sebagai resiko pekerjaan.